Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ready kembali. Pisau sembelih klep kapal. Ya. Silahkan yang berminat. Silahkan yang berminat. Panjang bilah ini 30 cm. Lebarnya kurang lebih 3,8 sampai 4 cm ya. Ketebalannya 3 mili. Panjangnya 30 cm, harganya 400.000, sudah diasah manual. Ya, kombinasi batu asah dari dalam negeri, batu Bogor maupun batu Pacitan. Finishingnya batu Jepang ya. Finishingnya batu Jepang grade 8.000 asli ya. Kalau batu pabrikan itu ukurannya asli. Kita coba ketajamannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, seperti ini ketajamannya. Mantap sekali. Silahkan, harganya 400.000. Insya Allah tidak mengecewakan. Kemarin sudah dicoba di tulang ya. Oh, oke. 400.000 saja. Insya Allah tidak menyesal. Jangan cari yang murah. Kualitas bagus itu mustahil ya, kualitas bagus tentu harganya juga sesuai. Oke, terima kasih ya. Kita coba lagi yang dua. Kita coba yang lainnya. Silahkan, harganya 400.000. Sekali lagi, sudah diasah manual. Matanya sudah simetris. Jadi untuk sembelih, insya Allah mantap. Kita coba uji. Bismillah. Mantap, tajam. Hop, oke, silahkan. Yang nomor dua ini kurang lebih sama ya, namun kita uji semua. Masya Allah, klep mesin ya, bahan klep mesin. Ketahanan karatnya lumayan bagus dibanding baja per. Silahkan yang ingin koleksi bahan klep kapal. Harganya murah, 400.000 saja. Panjang bilah 30 cm. Tuh. Mantap sekali, tajam sekali. Oh, oke. Demikian review singkat kita. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Kalau berkenan mau koleksi silahkan langsung dihubungi nomor WA saya, Abu Mas'ud. Insya Allah amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.